بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. رواه ابن ماجه. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang lelaki dari kaum Ansar dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, orang beriman manakah yang paling cerdas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling banyak mengingat akan kematian dan yang paling baik persiapannya setelah kematian. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat pagi tanggal 27 Rabiul Tsani 1432 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian tentang mengingat kematian, dan ini adalah kajian yang ketiga. Pandangan seorang muslim ketika mengingat kematian berarti mengingat akan kubur. Dan pandangan seorang muslim ketika mengingat tentang kuburan berarti mengingat akan fitnatul qabr, akan pertanyaan yang ada di dalam kubur. Dan itu sudah kita sebutkan pada minggu yang lalu. Mengingat kematian bagi seorang muslim berarti juga mengingat tentang
nikmat dan siksa kubur. Ketika seorang muslim mengingat kematian, berarti dia mengingat akan nikmat dan siksa kubur. Maksudnya, di dalam kubur ada nikmat dan di dalam kubur ada siksa. Nikmat bagi yang beramal saleh, nikmat bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siksa bagi yang kafir dan sering melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari perhatikan beberapa hadis yang ada di bawah ini, yaitu hadis dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, bahwa ketika seseorang sudah menjawab pertanyaan dua malaikat, seorang mukmin ketika sudah menjawab pertanyaan dua malaikat, maka akan ada suara yang menyeru dari langit, yaitu dengan berkata, "An sadaqa abdi." Sungguh hambaku telah benar. "Fa'afrisuhu minal jannah." Maka bentangkanlah hamparan dari surga. "Wa'albisuhu minal jannah." Dan pakaikanlah pakaian dari surga. "Waftahu lahu baban ilal jannah." Dan bukakanlah baginya sebuah pintu menuju surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika sudah pintu, salah satu dari pintu-pintu surga dibuka menuju ke kuburan dia, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu qabruhu madda basarih." Lalu datanglah bau wangi dari surga tersebut menuju kuburannya, dan diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh wa hasanul thiyab tibur rih." Lalu datang seseorang yang bermuka tampan, berpakaian yang baik dan bau wangi. Dan orang yang datang ini kepada si mayat ini berkata, "Abshir billadhi yasurruk. Abshir biridwanin minallah wa jannatin fiha na'imun mukim." Bergembiralah dengan sesuatu yang membuat engkau gembira. Bergembiralah dengan mendapatkan ridha dari Allah dan surga-surga yang di dalamnya kenikmatan yang sangat abadi. Kemudian orang yang baik rupa ini, yang wangi ini datang, dia berkata lagi, "Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad." Ini adalah harimu yang mana engkau dijanjikan untuk mendapatkan hari ini. Nah, ini perhatikan perkataan orang yang tampan dan bau wangi ini kepada si mayat yang beriman ini. Dia mengatakan, "Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad." Ini adalah hari yang engkau dijanjikan untuk mendapatkan hari ini. Coba, kalimat ini selalu kita letakkan di dalam benak kita, di dalam pikiran kita setiap kali kita ingin berbuat di dunia. Apapun perbuatan tersebut, setiap kali ingin kita berkata di dunia, apapun perkataan tersebut, maka kita harus ingat bahwasanya hadzal ladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang engkau diberikan janji untuk mendapati hari ini. Kalau seandainya kita termasuk orang yang beriman, maka dijanjikan mendapatkan kebaikan yang akan kita baca sekarang. Kemudian si mayat orang si mayat yang beriman ini berkata, bertanya kepada orang yang datang ini, yang bau wangi dan tampan wajahnya ini. Fayaqululah, "Wa anta fabasyarakallahu bi khair. Man anta? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair." Dan engkau juga wahai kamu yang datang, engkau semoga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa engkau? Wajahmu datang dengan wajah kebaikan. Kemudian orang ini berkata, "Ana amalukas salih." Aku adalah amal salihmu. Apa yang dia jawab? Aku adalah amal salihmu. Bukan aku adalah hartamu. Bukan aku adalah kegantenganmu. Bukan aku adalah rumahmu.
bukan aku adalah duitmu. Tidak. Aku adalah amal solehmu. Seberapa besar amal soleh kita yang kita lakukan di dunia, setampan itu pula yang akan datang kepada kita. Sewangi itu pula yang akan datang kepada kita. Ana amaluka soleh. Kemudian amal soleh ini berkata, perhatikan, yang sering telat dalam ibadah kepada Allah, yang semangat dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan perkataan amal soleh ini ketika dia dikubur nanti. Fawallahi ma'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an fi ma'siyatillah fajazakallahu khaira. Demi Allah, sungguh aku tidak mengenal engkau. Kapan seseorang bisa mengenal orang lain? Ketika orang tersebut memang mengerjakan sebuah amalan yang memang selalu dia amalkan seperti itu. Amal soleh ini berkata, sungguh demi Allah aku tidak mengenal engkau, kecuali engkau termasuk orang yang dulunya di mana? Di dunia sangat semangat mengerjakan ketaatan kepada Allah dan sangat telat dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau. Ini yang berkata amal saleh kita nantinya. Kalau seandainya yang dikubur tersebut adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Coba perhatikan perkataan dia, wallahi ma'alimtuka illa kunta sari'an. Demi Allah, aku tidak mengenal engkau kecuali. Ini perkataan, kalau di dalam kita belajar bahasa Arab, kalau ada perkataan yang asalnya penisbatan, penetapan, kemudian setelah itu ada peniadaan, maka itu maksudnya benar-benar ditekankan. Demi Allah, aku tidak mengenal engkau kecuali engkau orang yang semangat ketaatan dan telat dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi memang kehidupan dia seperti itu di dunia. Kehidupan dia seperti itu di dunia. Kemudian setelah itu terjadi, apa yang terjadi? Thumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Lalu dibukakan baginya sebuah pintu dari surga dan sebuah pintu dari neraka. Kemudian dikatakan kepada mayat yang beriman ini, hadza manziluka law asaita Allah abdalaka Allahu bihi hadza. Itu pintu dari neraka itu sebenarnya tempat tinggalmu. Karena engkau beriman, suka beramal saleh, maka Allah gantikan tempat imu itu dengan tempatmu yang di sebelah itu, yaitu surga. Fa idza ra'a fil jannah qala rabbi ajjil qiyamas sa'ah kaima arji'u ila ahli wa mali fa yuqalu lahu uskun. Ketika dia melihat kepada pintu, salah satu pintu dari surga, dia mengatakan, wahai Rabbku, cepat bangkitkan hari kiamat agar aku bisa kembali berkumpul dengan keluargaku dan dengan hartaku. Tetapi dikatakan kepada hamba yang beriman ini, uskun, diam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya orang yang kafir atau orang yang fajir yang banyak berbuat dosa di dalam kubur, dia akan mendapatkan siksa. Bagaimana siksanya? Kebalikan dari orang yang beriman tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ketika hamba kafir dan hamba yang berbuat dosa tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, maka ada suara dari langit menyeru, an kadzaba abdi. Hambaku telah berbuat dusta. Fa afrisu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka hamparkanlah hamparan dari neraka dan bukakan bagi dia sebuah pintu menuju neraka. Lalu dari pintu tersebut turun, masuk ke dalam kuburnya panas dan bau busuknya api neraka. Wa yudayyaqu alaihi fi qabrih. Kemudian kuburannya disempitkan, hatta takhtalifa adla'uh, sampai tulang belulangnya menjadi satu. Kemudian wayatihi rajulun qabihul wajh qabihus thiyab. Lalu datang seseorang yang buruk wajahnya, buruk pakaiannya, muntinur rih, baunya busuk. Kemudian
orang yang buruk pakaiannya dan bau busuk ini berkata, "Abshir billadzi yasu'uk, hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad." Selamat dengan sesuatu yang membuat kamu rugi. Selamat engkau mendapatkan keburukan. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Kemudian mayat yang kafir dan yang berdosa ini berkata, "Wa anta fabasyarakallahu bisyarr, man anta? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr." Dan kamu, semoga Allah juga memberikan keburukan kepada kamu. Siapa kamu? Wajahmu itu datang tidak mendatangkan kecuali keburukan. Kemudian orang yang buruk rupa, buruk pakaian, bau busuk ini berkata, "Ana 'amalukal khabith. Fawallahi ma 'alimtuka illa kunta bati'an 'an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah." Demi Allah, aku tidak mengenal engkau kecuali orang yang paling telat dalam ketaatan kepada Allah dan paling semangat ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajazakallahu syarran thumma yuqayyadu thumma yaqidullahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah law duribat biha jabalun kana turaba. Kata amal saleh ini, semoga Allah memberikan keburukan bagi engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri orang kafir, orang yang sering berbuat dosa ini menjadi bisu, tuli, dan bisu, tuli, dan buta. Di tangannya ada sebuah cambuk yang kalau seandainya cambuk tersebut dipukulkan kepada sebuah gunung, niscaya gunung tersebut akan menjadi debu. Thumma yu'iduhu kama kan, fayadribuhu hatta yasiru biha turaba. Lalu cambuk tersebut akan dipukulkan kepada dirinya sendiri sampai dirinya menjadi debu. Kemudian dikembalikan lagi dirinya menjadi seperti semula. Fayadribuhu darbatan ukhra fayasihu sayhah yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Kemudian dipukulkan lagi kepada dia dan dia teriak sekencang mungkin. Seluruh makhluk mendengarnya kecuali dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia tidak mendengarnya. Berat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siksa kubur. Dan kapan dia mendapatkan siksa kubur? Terkenal orang ini di dunia semangat maksiat, lelet dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan mendapatkan siksa kubur? Ketika dia semangat untuk selalu congkak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiatnya dan sengaja mengerjakan, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Anas, diceritakan lebih detail lagi bagaimana siksa yang dihadapi oleh orang-orang kafir, yaitu ketika dia tidak bisa menjawab, maka orang kafir ini akan ada suara dari langit, "La daraita wala talaita." Kamu tidak tahu dan kamu tidak baca. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yudrabu bimitraqatin min hadid darbatan baina udhunayhi fayasihu sayhah yasma'uhu man yalihi illa thaqalain." Kemudian dipukulkan kemudian dia dipukul dengan martil di antara dua telinganya. Di mana Pak? Di sini. Ya? Di antara dua telinganya. Maka kemudian ketika dipukul tersebut dia berteriak kesakitan dengan suara yang sangat keras, tidak ada yang mendengar, seluruhnya mendengar di samping-sampingnya dari para makhluk mendengar kecuali dua jenis makhluk, yaitu manusia dan jin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah ketika seorang muslim mengingat kematian, maka dia akan ingat siksa dan nikmat kubur. Dan saya di awal kajian saya sudah menyebutkan bahwasanya keutamaan orang yang mengingat kematian, man aktsara dzikrul maut ukrima bi tsalatsa. Barang siapa yang sering mengingat akan kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, yaitu
bersegera bertaubat. Yang kedua, qanaatul qalb, puas hati. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah. Ini perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, ulama abad ke-6 Hijriah. Dan benar perkataan beliau. Kenapa? Karena kalau seorang muslim mengingat kematian, berarti dia mengingat nikmat dan siksa kubur. Kapan seorang mendapat nikmat, kapan seorang mendapat siksa kubur. Itulah yang akan menjadikan dia semangat untuk bertaubat kepada Allah, kemudian semangat untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu puas hati mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingat kematian berarti mengingat goncangan hari kiamat. Cukuplah sebuah ayat yang menunjukkan akan goncangan, dahsyatnya goncangan pada hari kiamat, bahwasanya nanti anak-anak muda belia yang masih belum baligh, ketika mendapatkan goncangan tersebut, dia akan menjadi orang-orang yang beruban. Saking gentingnya goncangan pada hari kiamat. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 17-18, "Fa kaifa tattaqun in kafartum yauman yaj'alul wildana syiba as-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula." Maka bagaimana kalian akan menjaga diri kalian jika kalian kafir terhadap sebuah hari yang mana pada hari itu anak-anak yang masih muda, yang belum baligh, al-wildan itu anak-anak yang masih muda sekali, menjadi beruban gara-gara goncangan pada hari itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 1-2, bagaimana dahsyatnya goncangan hari kiamat. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat sangatlah berat, sangatlah dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat setiap wanita yang menyusui akan meninggalkan susuannya, meninggalkan bayi-bayi yang disusuinya. Mana ada di zaman sekarang, pada waktu yang lapang seperti ini, seorang ibu yang menyusui anaknya meninggalkan anak yang disusuinya. Bagaimanapun keadaan ibu tersebut, maka niscaya dia akan menyusui anaknya. Kalau seandainya anaknya merengek minta air susu. Tetapi karena dahsyatnya goncangan pada hari kiamat, maka kullu murdi'atin tadhhalu 'amma arda'at. Setiap wanita yang menyusui akan lupa, lalai dengan yang disusuinya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Lebih dahsyat daripada itu, wanita-wanita yang hamil, yang kalau dalam keadaan biasa dia hampir di antara mati dan hidup melahirkan anak, sangat sakit sekali, terutama ketika dia merasakan ketika keluarnya bayi tersebut. Dan ini dilihat oleh suami yang mendampingi istrinya ketika dia melahirkan, sakit sekali. Tetapi karena goncangan pada hari kiamat lebih besar daripada itu, tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wanita yang hamil akan melahirkan anaknya tanpa dia rasakan. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Kalian akan melihat manusia dalam keadaan linglung padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi pada saat itu siksa Allah sangatlah pedih. Nah, ketika seorang muslim memikirkan tentang kematian, dia akan memikirkan ini. Bagaimana goncangan pada hari kiamat? Saking besarnya goncangan pada hari kiamat, orang-orang kafir akan mengorbankan orang yang paling dia cintai untuk menghadapi hari ini. Kalau seandainya mereka beriman akan hari ini. Coba perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ayat di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat Al-Ma'arij ayat 11-15, yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi lati tu'wih. Orang-orang mujrim, orang kafir, orang yang suka melakukan perbuatan dosa, ingin sekali jikalau mereka bisa menebus
akan siksa pada hari itu, pada hari dibangkitkannya hari kiamat, mereka bisa menebus dengan anaknya, istrinya, saudaranya, maka mereka akan tebus. Saking berat goncangannya pada hari kiamat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat goncangan yang berat juga kita akan lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat matwiyatun bi yaminih subhanahu wa taala amma yusyrikun." Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya dalam pengagungan, yang mana pada hari itu Allah menggenggam bumi dan melipat-lipat langit. Subhanallah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika didatangi oleh seorang Yahudi, Yahudi ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah yumsiku samawat ala isbi' wal aradhin ala isbi' wal jibal ala isbi' wal syajar ala isbi' wal khalaik ala isbi' thumma yaqul anal malik." Wahai Muhammad, kata orang Yahudi, sesungguhnya Allah akan memegang langit dengan satu jari Allah Subhanahu wa taala dan memegang bumi-bumi ini dengan satu jemari Allah Subhanahu wa taala dan memegang seluruh gunung dengan satu jemari Allah Subhanahu wa taala dan memegang seluruh pohon dengan satu jemari Allah Subhanahu wa taala dan memegang seluruh makhluk dengan satu jemari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Anal Malik." Akulah sang raja yang mutlak dengan kerajaannya. Kemudian mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi gerahang beliau. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Az-Zumar ayat 67 tadi, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Subhana wa ta'ala amma yusyrikun." Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, yang mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dan melipat-lipat langit pada hari kiamat dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka sekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwah sekalian, seorang muslim ketika mengingat kematian, dia mengingat tentang dahsyatnya goncangan pada hari kiamat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.